Kereta api yang berhasil kita rakit hari ini. Masuk terowongan si Karel. Karel sangat kencang. Ada jembatan rupanya. Keren sekali. Jembatan yang juga sangat keren. Wow, apaan ini teman-teman? Wih, ada kereta api. Ini kereta api Percy teman-teman. Keren sekali. Percy, si Thomas Percy number one. Ada bekas kayu teman-teman. Pasti capek dia ini. Ada keranjang mainannya juga. Mantap sekali. Ada lagi teman-teman. Ini si Plarel. Ini gerbang utama Plarel teman-teman. Mewah sekali kan teman-teman. Kita dapat dua gerbong utama. Ayo kita cari gerbong-gerbongnya. Kita jalan ke arah sini ya teman-teman. Biasanya ada di daerah sini. Gimana ya teman-teman? Ini dia teman-teman. Ada bola-bola pelangi warna-warni. Keren gerbongnya. Ini pasti gerbongnya si Percy Thomas teman-teman. Mantap. Dapat banyak ini teman-teman. Real si Tommy. Kita kumpulkan dulu. Ada real si Thomas satu. Nah ini dia teman-teman. Gerbong si Plarel. Gerbong penumpangnya. Mantap. Banyak ada kereta api di sini. Ini realnya Pak Thomas. Kita kumpulkan dulu. Ada gerbongnya rupanya. Ini gerbong membawa apel sama jam sama pisang. Dapat banyak teman-teman. Kita jelajah lagi ke daerah sini. Dapat lagi. Gerbong belakangnya si Plarel. Ayo teman-teman, kita rakit kedua kereta apinya. Let's go. Ini dia teman-teman, kita sudah berhasil merakit kedua rel kereta api yang sangat keren. Hari ini kita kehadiran si ini teman-teman, si Plarel, Plarel terbaru. Lihat ini desainnya. Warnanya keren. Mantap sekali kan teman-teman. Ayo kita rakit dulu. Kita isi baterainya. Langsung jalan. Ini karena udah lama tidak dijalankan begini teman-teman, macet dia. Yuk kita tes jalan dulu. Let's go. Kencang ya teman-teman. Melewati terowongan lagi. Jembatan terowongan ini. Mantap, sudah selesai. Mudah sekali teman-teman kita rakitnya. Dan ini ada dua gerbongnya lagi. Ini fungsinya buat apa ya teman-teman? Ini seperti antena dia. Ini mantap. Keren penumpangnya. Kita pasangkan dulu. Biar kita tinggal jalan tol saja. Kita tolak ke dalam ya teman-teman. Tinggal kita on kan langsung jalan. Selanjutnya baru deh kita rakit si ini. Ini ada kayu-kayu di wajah si Thomas. Mantap sekali ini Thomas ya. Kita rakit dulu. Langsung jalan teman-teman. Let's go Thomas. Masuk terowongan. Keren. Stop dulu. Selanjutnya kita pasang yang ini. Yang membawa bola-bola. Bola warna-warni. Dan ini ada pisang. Tapi kan dia pisang sama apel. Dia lagi datang.
selesai teman-teman. Nah, ayo kita jalankan kedua kereta apinya. Let's go. Yang pertama kita jalankan si Percy dulu. Thomas. Nah, lewat jembatan ya teman-teman. Oke, harus si ini si Tarel. Sangat kencang dia teman-teman. Keren sekali. Dua-duanya mantap nih. Lagi ya teman-teman, oke? Wow, lihat mereka, kereta yang sangat keren. Masuk terowongan, si Pepe. Ini dia si Barrel yang sangat keren teman-teman, mewah sekali. Ini si Koma. Kencang si Pepe ini, masuk terowongan, si Pepe Koma. Nah, ini dia teman-teman, kedua kereta api yang berhasil kita rakit. Keduanya sangat keren. Ini dia kita mas. Ini dia membawa bola-bola tuangnya dan pisang sama apel dia bawa teman-teman. Keren sekali. Mantap. Ini sukarelnya teman-teman. Ini suara yang sangat kencang. Masuk terowongan dia teman-teman. Wow. Keren kan kereta api hari ini. Mantap sekali. Nah dia teman-teman, kereta api yang berhasil kita rakit hari ini. Masuk terowongan sukarel. Suara sangat kencang. Tidak ada jembatan rupanya. Keren sekali. Jembatannya juga sangat keren. Nah lihat tuh Thomasnya. Capek ya teman-teman membawa bola warna-warni dan apa sama pisang. Dia asyik berkebun saja. Keren sekali. Kedua kereta api kita rakit ini. Lewat lagi. Mantap dan sangat keren. Ya teman-teman, kita berhasil merakit kedua kereta api ini. Nah, umum kita sudah berhasil merakit kedua kereta apinya. Sudah cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa like dan subscribe videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah teman-teman.